Dalam episode 2 dan episode 3 yang lalu, para peserta dicabar untuk memasak hidangan khas mereka. Dua pasukan duo yang mendapat markah tertinggi dianugerahkan bintang immunity. Sementara itu, peserta yang mendapat markah paling rendah terselamat dari disingkir kerana tiada penyingkiran di pusingan pertama. Kita tak akan buat kesilapan yang sama lagi. Sekarang kita akan teruskan perjalanan kita dengan sebaik mungkin. Kini, bermula pusingan 2. Dapatkah mereka mengatasi cabaran pusingan ini? Siapakah yang akan menjadi pasangan pertama dihantar pulang? Sama-sama kita saksikan juara memasak duo. Juara memasak duo. Hari ini anda mesti tertanya-tanyakan mengapa saya berpakaian sebegini. Ini disebabkan ada kaitan dengan tema pada hari ini. Hari ini ialah pusingan kedua dan kesukaran pun dipertingkatkan lagi. Cabaran bertema bermula daripada episod ini. Orang Jepun memang sangat bangga dengan budaya makanan mereka. Dalam hidangan Jepun, sebenarnya mereka sangat prihatin dengan kualiti bahan-bahan yang dipergunakan. Dan juga, persembahan dan juga hiasan memang sangat rumit dan teliti. Dapatkah para peserta duo kita mengatasi cabaran Jepun? Gambate ni! Inilah lima pasangan duo yang akan bertanding dalam pusingan kedua malam ini. Kita akan bekerjasama dua-dua beranak ni. Apa yang Rahim cakap, makcik akan ikut. Jadi kita akan bersepakat dua beranak ni akan terus maju ke hadapan. Pusingan kedua, kita agak gairah, confident lah. Marah semua ada. Marah tu buat kita keep on going lah. Marah pasal kita tak tahu apa nak masak ni. You know, terfikir-fikir macam apa dia orang nak kasih cabaran untuk minggu ni. Kasih apa sajalah kita boleh masak lah. Hari ni, saya tak tahu kenapa. Saya gabra, nervous dan satu malam tak tidur. Saya okey-okey je. Tapi saya tak tahu dia ni kenapa pula. Tiba-tiba nervous. Okey, sekarang kita dah masuk ke pusingan kedua tau. Confirm-confirm satu grup mesti disingkirkan. So, kita kena fokus. This week kita fokus. So, the menu kita pada minggu ni is the top scorer. Cantik. Yeah. Best lah. Yeah, Walaupun kita tak dapat the main star, tapi at least one step forward. Becoming the winner. Yeah. Peserta-peserta, juara memasak duo. Sudahkah anda bersedia untuk pusingan yang kedua? Siap. Anda akan menghadapi cabaran memasak yang akan memaksa anda keluar dari zon keselesaan anda. Ya. Fahami tema dengan betul dan rancang menu yang sedap. Dan tema pada hari ini ialah makanan Jepun. Hai! Para peserta perlu menghasilkan sekurang-kurangnya 3 jenis makanan asli Jepun yang harus dihidangkan dalam kotak bento ini. Setiap petak bento mesti diisi makanan yang dihias dengan menarik. Ya, anda akan masak hidangan Jepun yang asli yang akan dihias dengan cantik, comel dan menarik di dalam bento Jepun. Saya tak pernah masak sushi, saya tak pernah masak apa onigiri, saya tak pernah masak tempura semua, saya tak pernah masak.
confidence saya terus jatuh. Saya tak boleh fikir. Garuk kepala, saya sendiri tak ada pengalaman dalam masakan Jepun. Macam mana saya nak buat? Saya tak suka masak masakan Jepun. It is very complicated. Saya jaranglah makan masakan Jepun. Isteri saya pun makan sushi je, itu je. Bagi saya tak begitu merisaukanlah, pasal saya pun mempunyai pengalaman untuk melakukan masakan Jepun juga. Ramah Japanese eh. Tapi okey, pasal kita dua pernah pergi Jepun eh. Betul, betul. So kita pernah rasa makanan autentik di sana. Jadi harap-harap kita boleh recreate lah. Betul. Semua orang pernah makan masakan Jepun, tapi masaknya tidak. Authentic makanan Jepun lagi tau. Dahsyat. Orang Jepun memang megah dengan makanan mereka dan kreativiti mereka untuk membuat makanan yang cantik. Ada yang cantik sangat sampai tak sampai hati nak makan. Lawa. Tapi diorang mungkin ambil gambar dulu, letakkan Instagram. Wah. Lepas tu baru makan. Betul. Lah. Saya ingin melihat makanan mereka semua ni yang boleh memukau saya. Ya, kombinasi masakan anda harus seimbang dengan serat, karbohidrat dan juga protein. Kita akan bagi anda masa 30 minit untuk merancangkan masakan anda. Bento box tu, komponen dalam dia ada 4 macam atau 5 jenis. Jadi, saya harus tumpukan apa yang mudah dan senang untuk dilakukan waktu tu. Saya nak make sure rasa dia semua ada, execution semua jadi. Di antara kita dua, saya yang lebih suka makan makanan yang Jepun. Agak excited tapi at the same time rasa seram. Pasal banyak teknik diperlukan. Dari segi artistik, dari segi skill untuk dekorasi. Ada a bit of Asian tapi bukan Jepun. Dia punya makanan is not even Jepun. Yeah. So kita tak tahu nak bikin Jepun. Initially kita nak buat macam those cute-cute punya teddy bear. Tapi fikir balik kan nanti macam common lah. Benda cute ya. Why not we do something yang kena mengena dengan Singapore atau the situation that we are currently in. After everything dah plan, jadilah kita punya focus on to the frontliners. Kita letak dalam bento. Yeah. Saya rasa makanan Japanese ni kita nak kena ada balance. Balance umami, masin dia, manis dia. Kita pun nak kena tahu apa komponen kita nak letak kat dalam bento tu. Dah lah, komponen lain nak kasi cantik, nak kasi cute kan. Kalau nak cute lebih baik letak muka saya kat dalam. Ada yang cuba bersungguh-sungguh membuat sesuatu yang unik. Tetapi dapatkah mereka mengekalkan keaslian makanan Jepun yang diinginkan oleh Chef Bob dan Chef Iskandar? Juara memasak duo. Anda sedang menyaksikan Juara Memasak Duo. Sekarang ni kami ada 5 pasangan duo yang dah bersedia untuk memasak. Ni saya tanya. Cik Impan pernah masak masakan Jepun tak? Pernah chef, tapi makcik masak sushi saja. Oh, sushi. Begitu bubuh pun dah macam orang Jepun lah macam ni. Okey, Cik Impan jangan risau. Saya rasa anda berdua boleh membuatkan yang terbaik. Dan bukan anda saja dan semua saya rasa boleh membuatkan cabaran ini dengan terbaik. Anda harus memasak makanan bento autentik Jepun yang cute dan menarik. Bila saya buka bento tu, dia akan memukau saya. Faham? Ya, Chef. Okey, bagus. Masa yang diberikan hanya 90 minit. Para peserta duo, semoga anda berjaya. Kami! Okey. Sudah bersedia semua? Ya, Chef. Masa anda akan bermula dari 3, 2, 1, mula! Berhenti. Balik pulang ke tempat masing-masing, ada satu lagi kejutan. Nak tahu tak apa kejutannya? Sebentar ya. Kejutannya ada di tangan saya. Dah bersedia? Para peserta, ini adalah cabaran tambahan dan anda diberi masa 2 jam untuk menamatkan cabaran anda.
dan anda hanya harus bikin 3 keping kuki dan hiaskan dengan sebaiknya. Bila dia kasih twist tu, saya macam bingit pun ada, marah pun ada. Kita dah tumpukan tau, kita dah kena masak protein, karbo dan vegetable. Sekali masuk lagi satu biskut ni. Kita dah fokus betul-betul kat bento tu eh. 10 minit pertama buat ni, 10 minit kedua buat tu kan. Kita dah pincang sekali dia kasih tu curveball lah, nak buat cookie pula. Saya ni buat cookie, buat kek ni ada sikit lembik. Waktu tu pun mereka berikan masa lebih sikit untuk membuat tu cookie. Jadi surprise tu pun ada dekat situ. Macam terkejut. Boleh tak saya execute tu bento box? Sedangkan tu twist dah masuk. Baiklah, Chef. Ya. Boleh kita mula? Boleh. Boleh. Masa anda akan bermula dari 3, 2, 1, mula! Sekarang kita tunjukkan macam mana kita masak jeli. Pertama sekali, makcik jurangkan air. Jeli ni kalau dia masukkan tak dikacau, dia akan bergintir-gintir, tak cantik. Nama bento box kami ni, saya namakan The Cool Bento. Bahasa Jepun, kakoi atau ini. Kita tunggu jeli ni masak. Sekarang kita akan potong buah ya. Jadi kita nak ubahkan buah ni jadi corak-corak bunga. Ikut saiz yang kita nakkan. Apabila dah dimasak, tuangkan jeli tu dalam acuannya dan makcik biarkan di atas meja rasa sejuk. Tapi konyaku ni ada sikit twist dia lah. Kita akan letak sebut apa yang panggil? Asam asin. Asam asin. Kita ubah suai. Jadi kita makan ada asam asin. Okey, ni kita akan simpan dalam chiller untuk kasi dia lebih keras lah. Dia tak ada makanan Jepun langsung. Kita more to elevate makanan Asian seperti nasi goreng kampung, ayam masak kicap. Sebab kita langsung tak tahu masakan Jepun, tak ada pilihan lain. Jadi, this is the only choice untuk kita execute bento ini. Okay, sekarang saya akan buat saya punya dessert. Saya buat mochi. Ialah rice flour, self raising flour dan dengan gula. 3 komponen ini saya letak dalam koli besar dan saya akan gaul dulu sampai dia akan menjadi macam dough. Saya nak kena harus gaul lah. Gaul-gaul, keep on gaul sampai dia akan jadi pekat macam mochi tu. Kalau kita tak stir, benda ni akan terbakar dan dia takkan jadi macam dough. Okay, sekarang saya nak bagikan 3 omelet dia ada macam 3 color. So, color dia macam ala-ala lampu isyarat. Sekarang saya akan settle barang untuk bento eh. While Rashid will settle barang-barang yang kita mesti surprise challenge lah kira. Saya fokus buat kuki tu dulu. Pasal nanti kuki tu kan ada baking time dan nak kena rest lagi kan. Menu kita pada hari ni adalah edible form. Kita buat everything from scratch. Dari teriyaki sauce dia, even the inari kita buat from scratch eh. Kalau nak lagi authentic, pergi Jepun. Pergi Jepun. Kita bermula dengan kita punya teriyaki sauce. Pasal teriyaki sauce ni kita punya mother sauce. Kita pakai teriyaki sauce ni untuk kebanyakan dish kita. So sekarang tengah buat dia punya jelly eh. Yang penting kita, one of our component is konyaku jelly. So itu kita start dulu lah. Pasal dia perlukan masa untuk set. Nampaknya nak pekat. So kita pakai madu dengan pudina. No? Ada wangi-wangi lah. Untuk jelly kita akan pakai buah seperti strawberry dengan anggur. So kita kena tuang sikit-sikit dulu lah kan. One third by one third. So mula-mula kita akan boil the pumpkin. Kasih dia soft. Dan lepas tu kita akan using the hand blender untuk dapatkan puree. Selepas tu baru kita boleh dapatkan colouring, the natural colouring untuk letak di dalam nasi. So, saya buat cookies dulu sebab cookies ni dia nak kena ada ample time to cool off. Sebab kalau dia masih panas, kita letak icing. Icing dia cair. So, smiley face will become muka hantu. Ben akan membuat mochi dan saya akan pula membuat nasi. Saya gunakan beras mutiara Jepun. Kita nak buat hari ini ialah soccer bento. Kisar spinach untuk mendapatkan jus dia, untuk mendapatkan color dia. Sebab kita nak mewarnakan nasi kita tu warna hijau untuk merupakan padang bola. Okey, sekarang saya akan mulakan dengan mochi terpakai tepung jagung. Nah, dia nak tipis ya. Kalau tebal dia nanti jadi onde-onde pula. So, kita tipiskan dia. Nah, ini pertama kali buat ni. Kalau jadi, jadilah. Tak jadi, nasiblah. Berkecah ya.
kita kena letak dalam peti sejuk dulu untuk kasi dia set untuk 20 minit. Lepas tu baru kita start taruh filling. Okey, ini beetroot yang saya katakan. Saya akan mewarnakan salmon saya di atas ini merah. Jadi saya harus pisah dia. Inilah warna beetroot. Jadi kita masukkan ke warna merah. Cuma lekatkan dia ke atas ya. Kita kasi dia rest dulu. Sekarang saya akan menunjukkan macam mana nak bikin chocolate truffle. So saya memerlukan coklat, mentega dan juga krim. So ini tiga bahan diperlukan untuk membuat truffle. Sekarang saya akan bikin stock untuk saya punya daikon. Jadi saya buat dua barang dalam satu pot. Ini truffle dia akan cair dan pekat. Jadi kita harus kacau dia selalu sampai dia semua dah jadi satu. Ini masuk ke peti es sekali. Okey, batter dia untuk okey tempura vegetable lah. Saya akan buat ayam masak kicap. Yang saya nak tumis ni yang bahannya ialah bawang putih, bawang merah, lada kisar, bawang kecil. Dah tumiskan itu, saya masukkan ayam yang diperap. Saya gaul-gaul sampai rata. Lepas saya buat omelet bahan dah siap, saya standbykan ikan bilis, bawang putih, bawang kecil dengan cili padi dengan sedikit belacan. Itu untuk saya punya nasi goreng kampung. Airi dan Razak memilih gabungan masakan Melayu bukan makanan Jepun asli. Mungkinkah risiko ini akan diterima oleh Chef Bob dan Chef Iskandar? Nasi goreng warna-warni. Traffic light. Nasi dah masak? Dah. Okey. Nasi kita pun bukan sebarang nasi. Nasi kita ada kacang kat dalam, ada mushroom. Dia jadi macam flavored rice. Okey, so ni kita nak tumiskan kita punya garlic, ginger, bawang putih, halia dengan kita nak buat kita punya ayam. Ni minced chicken ni akan jadi kita punya soil component of kita punya kebun. So the soil is very important. Aku takut masin sangat. So ini kita punya mushroom dengan gajuh tadi kan. Kita mixkan dia. So jadi macam truffle rice. So kita punya nasi dah siap lah. Sekarang ni saya nak buat nasi for the onigiri. So what we are using is just premium short grain rice. The salmon onigiri ni kita akan campur sedikit dengan labu punya colouring dan juga a bit of the pumpkin puree. Inti onigiri kami adalah salmon teriyaki. Kita split our job. Saya prepare pan-seared salmon. Dan after saya dah habis goreng tu ikan, saya pass kat Ashrin pula. Ashrin prepare dia punya filling. Shredkan ikan tu dan do the mixture. Di mana dia akan letak teriyaki sauce, mayonnaise dan sebagainya lah. I start to do the rice ball. You can wrap tak? Wrap the rice ball eh. Kita buat wakame salad. Bahan-bahan salad tu sebagai base lah. Ada juga carrot lah, bentuk sebagai bunga. Nampak simple tapi sebenarnya susah. Apa? You choose what you want. Tadi tu, ni untuk yang kipas. Another one is what? Lantern kan? You want three eh? This one looks Japanese though. Boleh? Confirm? Okay. Then the rest is hand cut the heart shape. Okay. So, bila part ulina tangan tu, saya ada sikit masalah. Pasal dia agak lembut. Jadi terlalu lembut untuk diuli dengan tangan. Bila saya nampak adunan tu kan, saya dalam hati nampak mak aku pun tak tahu ni okey ke tak okey. Tapi saya cakap dengan dia nak sedapkan hati dia, tak nak dia panik kan. Cakap ni okey, cuma nak kena taruh lebih tepung bila adun pakai tangan. Pasal saya sendiri pun tak tahu macam mana. Saya rasa diri saya mula panik. Bila saya continue, saya roll out the dough. Saya taruh lebih tepung, just roll out the dough, masih boleh. Saya cetakkan dengan cetak-cetak, terus saya straight bakar. Pasal masa tu saya rasa tinggal 40 minit, 30 minit. Nampaknya Cik Impan dan juga Rahim, Airi dan Razak masih belum masak lagi cookies mereka di dalam oven. Jadi bagaimana? Dapatkah mereka menghabiskan cookies mereka? Kita saksikan selepas ini. Juara memasak duo. Okey, Chef, macam mana? Kita tinggal 30 minit lagi saja. Jadi, boleh tak para peserta kita ni habiskan masakan mereka? Mestilah. Boleh. Mereka tu dua orang. Mereka harus ada mereka punya checklist. Bila kita tengok mana masakan atau bahan yang harus masak dahulu atau harus masak dengan jangka masa yang lama, mesti harus habiskan itu dulu. Mereka nak kena habiskan mereka punya task. It have to be done. Kalau tidak, masa tak akan cukupnya. Bila kita bagikan mereka cabaran tambahan tu, kita pun memberikan mereka masa tambahan juga. Mereka harus menyesuaikan diri mereka lah. So kita plan aja lah. Dia plug and play, masukkan aja. So yang pentingnya mereka harus buatkan biskut tu dengan coraknya dan juga dengan design.
Dia bukan setakat design tapi rasa pun kena mengkau kan? Mestilah betul. Kadang-kadang kalau kita tak tahu masak biskut, kan nanti biskut tu terbakar ataupun undercook, kurang masak. Ha, itu pun tak sedap juga kan? Kurang masak benyek, tapi terlebih masak dia pasir-pasir. Okey. So jadi dia punya tebalnya pun harus dipertikaikan. Mesti. Betul. Okay, tadi ada hal sikitlah dengan cookie ni pasal tadi 15-18 minit gitu tak ada colour, tapi kita biarkan lagi 2-3 minit baru semua keluarlah. Jadi semua even lah colour dia. Rasa tak sedap hati. So saya pergi check oven tu. So saya tengok oven ni lambap je 180 darjah. Tak akan masak kan benda ni. Kita pun tengah kesempitan masa kan. So saya tukarlah kepada 220 darjah. Saya ada satu masalah. Waktu tu saya bikin onigiri. Ingatkan portioning saya buat tu kecil. Jadi saya dah kempal, saya dah letak atas pan, dah setengah masak baru saya sedar besar sangat. Jadi bila waktu saya nak balut tu, baru saya sedar memang dah terlalu besar untuk petak dia lah. Onigiri ni saya tak boleh potong dia setengah atau ubahkan dia jadi kecil. Kerana ini memang standard size bagi orang Jepun makan. Dah tak boleh buat apa-apa. Bakar dekat atas pan, letak sesame seed untuk kasih wangi tu beras. Jadi saya terus teruskan je lah. Dah tak boleh potong lagi. Pada masalahnya, makcik memang tak faham lah. Jadi makcik, apa-apa makcik tanya Rahim saja. Jadi Rahim bilang makcik, mak gini. Jadi makcik ikut je lah. Cik, kamu ni dah nak masukkan tak? Sorry? Inari semua masak Nampak masak? Tahu je dah masak kan. Lightly squeeze broth dia semua keluar. Lepas tu kita sejukkan. Okey, kita nak deep fry kita punya katsu eh. Jadi dia tak terlampau ni garing. Oh, very fast. Very fast. So sekarang ni saya akan mencincang ikan unagi ni untuk diletak sebagai base lah untuk kita punya nasi. So hari ini protein kita adalah salmon, fresh salmon sashimi dan maguro tuna. Akhirnya baru saya masak tataki. Tuna tataki dengan salmon tataki. Dan kita akan sear the ikan kepada medium rare lah. Hidangan Jepun lazimnya dihiasi dengan ukiran makanan yang rumit. Ia memerlukan banyak masa. Ini mencabar peserta-peserta untuk bersikap tenang dan sabar sambil bijak dalam pengurusan masa. Cuma satu ada ni, punya carving ni lah lambat. Carving bunga! Tapi lagi 10 minit, bai. Cepat sikitlah. Para peserta! Tinggal 10 minit lagi ya. Okey, waktu saya plating tu bento box, saya carving tu carrot. Carrot tu saya jadikan daun. Carving tu daun carrot untuk fukumen jadi nampak lebih cerah. Pasal dia terlalu putih. Bila Rahim mengubah bento ni, makcik tak akan kacau dia. Sebab apa makcik tak pandai nak menghiaskan ni. Yang pandai Rahim lah yang menghiaskan ni. Jadi cantik pada Rahim buat, cantiklah pada mata makcik melihatnya. Saya akan tumpukan apa yang komponen yang harus ada kat dalam. So, individual petak semua ada dia punya story sendiri. Saya buat nasi goreng kampung tu macam round shape with my hand glove lah. So after that saya letak 3 round shape of nasi goreng kampung soup macam ala-ala sushi rice lah. So lepas tu letak omelette yang bertiga color tu. Then lepas tu saya letak Razak punya ayam kicap dalam 5 wing stick dengan sos dia kat atas. Okay, so untuk bento ni kita plan mana kotak yang lagi kecil, kita akan fokus on the smaller items macam the konyaku jelly atau the okonomiyaki. And also ada satu part ni of the bento, ada a small container. Kita letak our pickled cucumbers lah kat sana. And another compartment tu, kita akan buat kita punya our main lah, which is the edible farm itself. Hiasan bento kita ada onigiri is made out of nurse dengan doktor. Ada tamago. Tamago kani stick tu saya buat dia seolah-olah macam ala-ala apple. Sebab apple tu macam untuk symbolize kesihatan. Sayur tu is Syarizan buat konsep macam bouquet sebagai flower. Tanda penghargaan lah kepada frontliner.
the sun on the gyuzara tu is apa, symbolize apa? Macam mencerminkan ray of hope. Jepun is apa tu, the land of rising sun. Concentration on the bento dengan apa yang kita kasih on the bento is 100%. Pasal saya dah, dalam kepala saya, saya fikir cookies dapat kosong pun tak apa. Kita nak penuh on the bento, pasal bento give the most marks. Para peserta, tinggal 5 minit lagi ya. Do your finishing touch cepat. Bila saya patah balik yang kali kedua, saya check masih belum masak. So saya gamble lah, ambil. Walaupun kita tahu biskut tu kurang masak, kita dah tak ada pilihan lain lah. Terpaksa teruskan icing sugar tu sampai habis lah. Cookies tu saya buat corak lantern dan juga butterfly. Tapi bila saya buat lantern tu kan, saya tengok alamak, lantern ni dah macam jadi bola basketball. Sepuluh, sembilan, lapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, berhenti! Angkat tangan! Ya, bagus, bagus! Penilaian untuk hidangan bento Jepun akan dimulakan. Chef Bob dan Chef Iskandar akan menilai setiap bento mengikut peruntukan markah, di mana 50% akan diberikan kepada rasa makanan, 20% kepada teknik masakan, 10% kepada kreativiti dan 20% kepada persembahan. Dipersilakan duo pertama, Impan dan Rahim. Berdoalah juga dalam hati tu. Mudah-mudahan sedaplah dia makan, jangan disingkirkan harapan makcik dan Rahim untuk maju ke hadapan. Cik Impan, Rahim, ceritakan sikit tentang masakan anda pada hari ini. Saya bikin daikon fukamen. Lagi satu onigiri. Jadi onigiri tu dalamnya ada stuffing with chicken. Dan sayuran dengan smoked salmon, which saya letak beetroot. Dia punya warna tu memang menarik. Tapi dia punya portion onigiri ni agak besar. Sebab tu dia tak boleh tutup tadi. Kenapa smoked salmon ni? Awak mewarnakan dia dengan beetrootnya warna ni? Smoked salmon, if kita letak beetroot, they give another kind of flavour which a bit sweet and smoky. Saya suka awak punya onigiri ni. Walaupun dia besar, susah sikit saya nak makan, tapi tak kisahlah. Mulut saya ni besar. Macam betul-betul gigit tengok nak setengah dah habis ni. Saya suka sebab dia rangup. Dalam tu dia punya, awak punya daging ayam tu pun rasa sedap. Nasi dia pun lembut. Saya rasa ni depi rasa dia pun, dia punya dengan dashi tu syok. Ini pertama sekali saya makan smoked salmon disalutkan dengan beetroot. And betul cakap anda, Rahim, dia akan memasukkan lagi ada itu sikit kemanisan, jadi dia tak terlalu masin.
Itu memang teknik yang bagus. Teknik yang bagus. Teknik yang bagus. Okay, so can you please? Oh, terima kasih. Do the honor. Cute dah. Please. Saya tengok walaupun Cik Ipan kurang mahir dalam masakan Jepun, tapi saya tengok Cik Ipan dengan Rahim macam bagaikan anak dengan mak yang begitu ada kasih penuh kasih sayang dan juga Cik Ipan boleh dengar cakap Rahim. Walaupun Cik Ipan adalah ibu. So saya nak mengucapkan syabas kepada anda dua. Dashi dia dahsyat Dahsyat. Dahsyat. Baik. Lega sikit. Tak payah risau apa-apa lah. Pasal tak ada benda yang salah, semua dah jadi dengan baik. Dipersilakan duo kedua, Airi dan Razak. Bila kami hidangkan masakan bento dengan biskut kami kepada Chef Bob dengan Chef Iskandar, kami dah standby dah kena komen-komen yang tak memuaskan untuk kami. Kami buat keputusan untuk mempulangkan bintang immunity itu kerana persembahan kami amat teruk daripada peserta-peserta yang lain. Okey, Airi dan Razak, anda dah berikan kembali bintang immunity ini. Jikalau anda terdapat markah yang paling rendah, maknanya anda terselamat. Okay. Nama bento ni ialah bento blue tick. Okey, sekarang ni kita asyik kena blue tick je kalau tak respon kan. So tepura tangga ni cerita dia kita lepak dekat void deck ke tangga ke. So kita makan tepura kat situlah. Dengarlah sambil-sambil. Nombor tiga ni ayam kita, saya panggil ayam peja. Saya suka makan ayam. Saya tengok orang yang saya minat. Ayam peja tu saya buat love letak nombor saya. Kali kena reject. Makanan harus membuatkan atau ada cerita kan yang happy. Tapi bila awak dah ceritakan macam ini, macam cerita sedih, sayu aja. So kita punya mood dah jadi mambang juga. Mambang juga. Tadi sebelum kita start kan, saya dah bilangkan anda yang anda harus fahami tema pada hari ini. Sedap bukan tak sedap, tapi bento ni nak kena dia punya komponen nak kena cakap dengan satu sama lain. Ni dia tak ada communication. Walaupun anda adalah pastry train, saya nampak ni dia bagi cookie pun dah tengok aja dah tahu mentah. Awak bagikan immunity star ni, saya rasa ini immunity star okey adalah kerana anda mungkin dapat markah yang paling rendah sekali. Harap-harap kita dapat balik spirit kita yang hilang tu hari ini. Baiklah, ingat keep the fire burning. Okey. Okey, terima kasih anda berdua. Anda boleh pulang ke tempat duduk masing-masing. Ya. Ingatkan diri anda. Bento tu tak menjadi. Biskut pun kurang masak. So, kita tak puas hati dengan persembahan kami. Juara memasak. Duo. Dipersilakan duo ketiga, Faris dan Rashid. Saya amat banggalah pasal kebanyakan kita buat dari scratch. Kebanyakan orang beli inari dari luar tapi kita buat sendiri. Memang saya rasa tak akan yang paling rendah. Tapi the question is, kita boleh menang first tak? Okey, kita ni dinamakan Edible Farm. So kita mulakan dengan the veggie component dengan iaitu okonomiyaki haystack. Okay, seterusnya kita ada kita punya gyukatsu plantation. Beef cutlet dia represents dia punya tanah. Dia punya wasabi mayonnaise represents the shishito. And lepas tu kita ada kita punya fruit harvest also, which is konyaku jelly lah. For the main course, kalau chef nampak, dia ada the black egg. So the story is in most family there's always a black sheep. So I rasa I'm the black sheep lah in my family. Dulu selalu susah kat mak bapak time sekolah, nakal. I want to buktikan lah that I can win this competition so that I won't be the black sheep. Ni dua siapa? Kebun, reban. Reban. Ada pintu tu, ada pintu tu. Aku ingat kan ni mata dengan ni. Tu window. Window. Saya nak makan telur anda Saya nak makan telur hitam anda So if you dig deeper kat dalam tu ada ayam juga, soil, dia punya chicken soil. Which is means chicken teriyaki. Oh, ada lagi dalam. Storytellingnya tu kena lah dengan yang you punya bento ni. Ada this one is deep fry, ini pun ni pan fry, itu pun nak kena masak. Tu banyak komponen yang you have in your mind yang you nak letak dalam kotak ni that is carefully thought of. I suka dia punya ni lah.
Okonomiyaki. 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 Dulu aku ada ni ah, girlfriend Jepun. So aku faham sikitlah pasal tanya. Ni. Saya suka. Saya suka makan sayur. Dia tak macam Bob. Saya rasa dia suka makan daging. Pandai kau eh. Cuba kau okey, memang betul. Daging yang anda bagi katsu ni, gyu katsu, ya. Gyu katsu memang bagus because anda punya breading dia tebal. Bagikan dia punya that protective film, okey. Jadi dia punya daging tak akan kering. Anda punya bento adalah yang paling Jepun asli di antara tiga-tiga ni sekarang. So, syabas kepada anda berdua. Dan rasa dia pun ada rasa tulen Jepun lah. Okey chef, dah rasa reban, dah rasa telur kan? sekarang saya tengok dari sini ni, cookies sana berwarna-warni. Apa macam ada strawberry sikit. Walaupun corak dia macam anda jugalah. very colourful, very cheerful. Dan boleh nampak kan awak punya stres juga. Tapi cookie memang habis masak. Big to perfection lah. Baiklah, syabas. Satu persembahan yang sangat-sangat baik. Thank you. Anda boleh kembali ke tempat duduk anda. Tak payah nervous-nervous lagi. Ya? Okey. Silakan. Okey, bila chef Bob macam cakap ni sedap, tu sedap. Rasa macam tenang. Macam relax lah. Kita tahu sedap, tapi... Dipersilakan duo keempat, Rin dan Zam. Okeylah, apa yang kita dah buat sekarang, we did our best. So whatever comes, terserah lah. Okey, pada hari ini kita dah buat Kansha no Kimochi Bento. Ia bermaksud feeling of gratitude. Di mana sekarang memandangkan kita berada di musim pandemik, jadi kita nak beri tanda penghormatan kepada frontliners, iaitu di mana onigiri kami berbentukkan nurse dan juga doktor. Saya dipukaukan dengan doktor yang pakai pelitup tu. Pelitup. Ni gyu ni awak macam mana masakan ni? Beef gyu sana ni kena buat broth dia. Broth dia daripada grated ginger dan juga bawang Holland. Lembut dah daging dia? Ya. Tadi saya nampak ikan salmon tu. Di mana dia? Ikan salmon tu untuk inti onigiri kita. Oh snack. Aishna. Aku berbual Jepun, kau berbual apa? Satulah. Sabar. Enggak. Ini pasal dia nangis. Tamago ni anda buat sendirilah. Saya. Wow. Tamago buat sendiri. Dia punya onigiri ni lembut. Tapi dia tak ada rasa. Tadi saya makan onigiri dibuat pada Cik Impan. Pada saya tu yang paling sedap. Dalam onigiri kategori pada hari ini, pasal dia punya searing tu cantik, dia punya apa soya sauce tu caramelized. Tapi saya suka dia punya inti ni, awak punya salmon tak kering, dia lembut. Pada saya awak punya gyu memang sedap. Gyu anda memang sedap. Okay, very nice. Kita alihkan kepada cookies pula sekarang. Dari sini saya dapat lihat butterflies. Lagi satu dia macam basketball eh. So pun sewi lantern. Lantern. Kau ni pun. Wow. Nampak dia tipis eh. But fully cooked. Percubaan yang cukup baik. Secara overall, you know dia punya tema, execution is also very good. You put out a good fight. Betul. So please seriously well done. Bila chef cakap gitu, kami rasa sangat-sangat happy, sangat-sangat macam terharu jugalah sebab is totally lain daripada episod yang lepas. So kita ada rasa confident tu datang balik. Dipersilakan duo yang terakhir, Ben dan Alpha. Personally, saya bangga lah pasal saya dah rasa, saya tengok ada colours. Saya rasa dia pun on the lines of Japanese lah. Ben dan Alpha, so saya nak tahu cerita tentang masakan anda pada hari ini. Bento kita adalah soccer bento. Padang bola tu daripada nasi. Dan kita buat outline dia pakai mayonnaise, Japanese radish dan beetroot. Saya rasa udang dia dulu. Unagi. This I will take on unagi don with a chawamushi, but kita bikin chawamushi without the chawa. So kita roll the egg tofu in
seaweed, kita pan fry. Saya rasa malam ni kita ni bagai judge ni dia sikit challenging. Saya suka you punya story secara keseluruhan lengkap. Bagus, penggunaan teknik yang bagus, ikut pada tema, tapi rasa pun ada rasalah. Dan sekarang ni pasal itulah kita mengadakan lagi satu cabaran kejutan. Cabaran kejutan dia ialah pada cookies ini. Pada mata kasar anda, bila anda nampak ni, apa maknanya ni? Overcooked. Chef ada cakap lah, bentuk kita antara yang terbaik lah. The authenticity of the taste of Japanese, colour dia menarik, ada surprise element, semua ada. Tapi yang sayangnya, cookie tu lah. Cookie dia, orang Melayu cakap malang tak berbau. Kita punya, tapi malangnya berbau hangit. Anda sedang menyaksikan pusingan kedua cabaran hidangan bento Jepun. Tadi kita dapat lihat bento-bento yang sangat cantik, unik dan menarik yang dimasak oleh 5 pasangan duo kita. Chef Bob dan Chef Iskandar telah pun menilai dan memberi komen-komen yang bernas. Jadi, siapakah yang akan dihantar pulang pada malam ini? Para peserta duo, saya pasti di sepanjang hari pertandingan hari ini, ini adalah saat yang paling gemetar buat anda, betul? Jadi, berjayakah anda untuk mara ke pusingan ketiga? Ataupun anda akan menjadi pasukan yang pertama untuk mengembalikan lencana anda dan pulang pada hari ini? Saya akan umumkan pasangan duo yang mendapat markah yang tertinggi dan mendapat tempat pertama. Farizan Rashid, tahniah! Tahniah. Anda berdua berjaya untuk melayakkan diri ke pusingan ketiga. Teamwork yang kita ada, kita kena maintain that throughout all the future challenges. So, orang selalu cakap bila di atas the only way is down. Kita want to stay at least in the top 3 lah. Penyingkiran akan dikenakan kepada pasangan duo yang mendapat markah yang terendah. Dengan pencapaian markah 123 dari 240. Pasangan duo yang mendapat markah terendah ialah Airi dan Razak. Tetapi disebabkan anda menggunakan bintang imuniti anda tadi, anda diselamatkan dari tersingkir pada malam ini. Penyingkiran akan dikenakan kepada pasangan seterusnya yang mempunyai markah yang terendah. Dengan pencapaian markah 172 dari 240, Ben dan Alpha, anda berdua tidak berjaya untuk melayakkan diri anda ke pusingan ketiga. Anda tersingkir pada malam ini. Bento ni pun adalah sesuatu challenge yang agak sukarlah. Baking pun kita bukan kekuatan kita jugalah. Saya rasa saya kecewakan dia pasal cookies tu saya yang bakar. So, saya rasa bersalah sangat pasal kita dah kasi yang terbaik-terbaik di bento ni. Okey, tapi ini ada pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Saya minta maaf pada anda berdua. Anda harus menang sebagai juara dan kalah, keluar kalah pun sebagai juara. Jadi jangan putus asa dan saya harap-harap kita akan bertemu lagi di di lain masa lah, insya-Allah. Terima kasih kepada anda semua. Ini adalah pertandingan saya yang pertama. Jadi it has been a very good experience for me lah. Secara keseluruhan, juara memasak telah membawa saya dan Alfa lebih rapatlah. Airi dan Razak, dengan anda punya masakan hari ini, anda tidak layak, tak layak pun pergi ke pusingan seterusnya. Tetapi nasib anda memang baik kerana anda ada bintang imuniti. Jadi saya tak nak tengok anda selepas ini selesa dengan kedudukan anda di pertandingan ini. Dan juga kepada semua yang akan layak ke pusingan seterusnya, jangan rasa selesa. Jangan mengambil peraduan ini atau peraduan masak ini sambil lewa saja.
Tahniah kepada anda semua. Anda berjaya untuk mara kepusingan ketiga. Dengan itu, kita sudah pun sampai ke penghujung episod ini. Minggu hadapan, 5 pasangan duo yang baru akan melalui cabaran pusingan kedua. Bagaimanakah pengalaman mereka? Kita saksikan minggu hadapan dalam Juara Memasak Duo!